Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa yang budiman. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan karunia kesehatan. Dengan kesehatan ini, insya Allah akan menjadi wasilah, akan menjadi sarana bagi kita untuk bisa melakukan berbagai macam aktivitas. Dan aktivitas yang sangat penting tentunya adalah belajar Al-Quran, membaca Al-Quran melalui program ini, yaitu program bimbingan. Membaca Al-Quran, pemirsa. Episode kali ini adalah episode yang terakhir terkait bahasan kesalahan-kesalahan membaca di dalam Surah Al-Fatihah. Untuk lebih jelasnya, marilah kita coba untuk menyimak bacaan surah Al-Fatihah berikut ini yang insya Allah kita akan bacakan dengan bacaan yang baik dan benar. Dan kita akan awali terlebih dahulu dengan membaca ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نسعد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب bi alaihim Demikianlah pembacaan dari surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan bacaan kita khususnya surah Al-Fatihah ini menjadi semakin baik lagi dan menjadi Semakin baik lagi, tentu ada hal yang mesti kita pahami. Kenapa saya bersama-sama dengan pemirsa mencoba untuk mendalami, mengkaji, mempelajari bacaan Surah Al-Fatihah ini sedemikian? mendetail sedemikian rinci supaya tidak ada kesalahan yang terjadi bahkan kita sama-sama mencoba untuk menginventarisir mengumpulkan apa saja kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi kadang terjadi di dalam pembacaan surah al-fatihah ini dan terjadi kesalahan di dalam membacanya. Oleh karena itu mudah-mudahan manfaat dari kita membahas bacaan yang benar dari surah Al-Fatihah ini dengan menganalisa kesalahan-kesalahan bacaan yang terjadi tentu ini akan berimplikasi kepada kualitas sholat kita yang Menjadi kewajiban bagi setiap Muslim di dalam solat Surah Al-Fatihah ini merupakan keharusan dan menjadi rukun di dalam solat. Demikian juga, di dalam berdoa, surah ini akan menjadi pembuka, akan menjadi jalan untuk dibukakannya pengabulan doa-doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di episode kali ini kita sudah masuk ke episode yang terakhir, di mana kesalahan-kesalahan bacaan pada Surah Al-Fatihah, khususnya pada ayat yang ketujuh di setengah bagian akan coba kita kupas, akan coba kita kaji bagaimana kesalahan itu terjadi, dan bagaimana kita mencoba untuk melakukan islah, untuk melakukan perbaikan-perbaikan bacaan. Islahul kiroah, memperbaiki bacaan kita di dalam Surah Al-Fatihah pada ayat yang ketujuh, di kalimat-kalimat yang terakhir, yang terjadi, dan terkadang menjadi faktor bacaan yang fatal. Bacaan yang kesalahannya itu terkategori kesalahan yang yang besar. Sekarang perhatikan setengah potongan yang terakhir dari ayat yang ketujuh pada kalimat ghairil maghdubi alaihim Waladdallin Diperhatikan Kita akan coba untuk dilawatkan Ghairil maghdubi alaihim Waladdallin Sekali lagi diperhatikan غير المغضوب Itulah bacaan yang benar ya dari potongan ayat ke-7 surah Al-Fatihah yang tadi sudah kita dilawatkan Sekarang pemirsa perhatikan beberapa kalimat di dalam Ayat yang ketujuh, yang pertama ada kalimat ghairi, yang kedua ada kalimat al-mabubi, selanjutnya kalimat alaihim, dan yang terakhir adalah kalimat walau yang pertama kita fokuskan kepada kalimat al maghdubi al maghdubi Kesalahan yang terjadi adalah pada saat pengucapan huruf bod ya huruf bod ya perhatikan setelah huruf sod ya sod bod ya bod ini makrojnya diperhatikan. Ya. Bentuk mulut kita agak monyong ya, agak bulat. Kemudian posisi lidah di antara tengah-tengah mulut kita yang bulat tersebut bo atau bod ya. Bo bod. Nah, kesalahan yang terjadi adalah karena kelalaian karena sembarangan di dalam mengucapkan huruf bod, bagaimana terjadi perubahan menjadi apa? ternyata huruf bod menjadi dal. seharusnya dibaca al mal bobi, ya al mal bobi, tetapi ada yang membaca dengan al mal dubi, al dubi Jadi berubah. Huruf bod menjadi huruf dal. Memang sepertinya hal yang kecil, hal yang remeh. Di dalam pengucapan huruf ini. Tetapi sesungguhnya faktor utama adalah abai. Tidak konsentrasi dan tidak memperhatikan. Bahkan malas sebenarnya. ya Malas atau Tidak mau capek-capek mengucapkan huruf dengan benar ya kan kalau mengucapkan huruf bod itu ada usaha ada upaya karena harus benar tetapi kalau misalnya baca dengan sembarang enak saja menjadi magdubi ya mag ya mag ginnya sudah betul mag kadang-kadang rin -kadang, menjadi gin juga ya mag harusnya mag ya tetapi sekarang ini fokus kepada huruf bod ini berubah menjadi dal ya. Al maghdubi menjadi al maghdubi. Perhatikan bacaannya. Ini adalah bacaan yang benar pada kalimat al maghdubi. Ghairil <Syikin> maghdubi alaihim Bacaan yang salah adalah Ghairil maghdubi alaihim Diulang Pada kalimat al maghdubi Menjadi dubi Ghairil maghdubi alaihim Walau itu adalah kesalahan yang yang pertama. Kesalahan yang kedua adalah pada kalimat alaihim wala. Alaihim wa. Diperhatikan bacaan berikut ini. Fokus pada kalimat alaihim, him. Ghairil mag bi alaihim wa laddin Jadi kalimatnya adalah alaihim wa him wa am wa Bacaannya adalah idhar syafaawi Ya Izhar itu artinya terang, jelas, syafawi di di bibir. Jadi tidak boleh digenggam bacaannya, tidak boleh ditahan, tidak boleh dikulum, di karena kita melihat ini huruf ain. Kita membacakan ini huruf eh, mohon maaf huruf mim ya. Kita melihat di sini ada huruf mim ya. Kemudian bunyinya juga mim. Mim itu apa? Bunyinya itu mendengung ya bergema oleh karena itu dengungan atau gema ini jangan sampai terjadi pada bacaan alaihim bagaimana bacaan yang salah diperhatikan kalimat alaihim amnya ghairil <tuh> mag Gairil alaihim Lagi perhatikan Gairil maghbubi alaihim Ya. Jadi pengucapan huruf Alaihim langsung masuk ke wow alaihim wa alaihim wa um, wa jangan di tahan jangan didengungkan berlama-lama ini adalah yang salah didengungkan berlama-lama alaihim wa Him wa, Itu adalah kesalahan pada bacaan mim sukun, ya, tidak boleh dibaca dengan dengung, dengan gunah. Ditahan bunyi dengungnya, gemaknya tetapi ini harus jelas langsung dilepaskan. himwa mua jangan mua, bergetar, getar, berdengung, dengung, dalam mulut kita itu salah. Kemudian bacaan yang terjadi salah lagi, yaitu pada kalimat waladdallin. Kembali di sini ada huruf bod. Ya, huruf bod. Kalau pada kalimat al maghbubi, ya, perhatikan kalimat al maghbubi tadi dibaca dengan dal. Jadi bunyi huruf bod menjadi dal. Tetapi pada kasus kesalahan membaca kalimat walau bolin, yaitu berubah bunyi bacaan bod menjadi ba. Diperhatikan bacaan berikut ini yaitu bacaan yang salah di mana terjadi perubahan bunyi dari bo menjadi ba. Ghairil maghdubi alaihim walabdallin. Diperhatikan kalimatnya. Walab, walab, Bolin, Ya. Yeah. Ini kesalahan tertukarnya bunyi huruf bo yang diberikan tanda tasdid berat walam walam bo walam bolin berubah bunyi menjadi walab walab bolin. ya ini adalah kesalahan membaca tertukarnya atau terjadi perubahan bunyi dari bo menjadi ob menjadi ba masih pada kalimat walab pada huruf dhad ini juga terjadi kesalahan bunyi huruf bod menjadi jo, ya ini jo ini nggak jelas, ya sebab tidak ada jo kalau zo ada tapi ini jo ya zai bukan zo bukan tapi ini memang terjadi ya kesalahan bunyi bacaan pada kalimat wala jolin, oke diperhatikan bacaan yang salah ini. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ثَانِيَةً وَلَا الضَّالِّينَ وَلَا الضَّالِّينَ Seharusnya bagaimana? Waladlin. Dan yang terakhir, ya, pada kalimat Bolin ini sebagai ujung daripada ayat yang ketujuh adalah huruf bo bertasdid, ya. Kemudian mad, ya, ada alifnya menjadi mad menjadi panjang, tapi kemudian bersambung dengan huruf lam yang juga bertasydid bagaimana membacanya? Jadi bacaan madnya tetap di dimadkan, ya. Apalagi ini madnya mad khusus. Ya. Mad khusus yaitu mad lazim harfi musyabba. Apa maksudnya? Mad itu panjang, lazim, mesti, biasa, harfi harfi itu huruf huruf boardnya ini harus dibaca dengan panjang, ya apalagi berat dengan tasjid. musyabak dan diberatkan, ditekan, ya ada stressing bacaan karena ada tasjid. Nah kesalahannya itu adalah pada saat memasukkan ke dalam huruf lam, ya. Dan pada saat memposisikan bacaan huruf lam bertajdidnya yang berlama-lama. Bacaan yang benar adalah, perhatikan. Jadi huruf lam ya, yang bertajdid itu dibaca jangan berlama-lama. Seperti apa bacaan yang berlama-lama? Perhatikan. <Song> Sekali lagi. Walallin. <Song> kesalahannya adalah di melama-lamakan, melambat-lambatkan atau memanjang-manjangkan lam bertasydid. Jadi masukkan ke dalam uh, huruf lamnya itu di lamnya itu tidak terlalu lama, ya. Harusnya begini. Walabbalin <tik> Lin. yang salah dibanjangkan pada huruf lamnya. Itulah pemirsa beberapa kesalahan yang terjadi di dalam membaca surah al-fatihah. Sesungguhnya kesalahan-kesalahan yang bisa kita pelajari, ya. yang bisa kita inventarisir dan kita analisa. Bisa lebih banyak lagi. Tetapi barangkali cukup apa yang sudah kita pelajari mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh terkait bacaan-bacaan yang salah di dalam membaca surah Al-Fatihah ini. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan kita mengetahui, dengan kita mengetahui, dengan kita memahami ya, terjadinya kesalahan-kesalahan yang bacaan ya, kesalahan-kesalahan bacaan di dalam surah Al-Fatihah ini menjadikan bacaan surah Al-Fatihah kita itu menjadi lebih benar lagi dan menjadi lebih baik lagi. Di penghujung acara ini, di penghujung program ini, di detik-detik kita menyelesaikan kajian surah Al-Fatihah ini, marilah kita bacakan, dilawatkan surah Al-Fatihah ini dari awal sampai dengan akhir. A'udzu billahi minasy rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم، ولا الضالين. غَيْرِ maghdubi alaihim Demikianlah kita akhiri program ini sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan sambung dengan surah-surah yang lain, ayat-ayat yang lain dengan tema-tema yang tentu untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Wahiru dakwana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.